السيف معه قرآن. يا أقصى حنا جينا نحمي مسرنا بينا. Bumi Kanaan kini lebih dikenali sebagai Palestin telah dipagari oleh sempadan yang diwujudkan oleh penjajah sekitar tahun 1915 hingga 1935. Kini kita menyaksikan bumi suci yang dijajah itu bersempadanan dengan empat negara, iaitu Jordan, sebuah negara yang diwujudkan British sebagai hadiah ke atas pemberontakan Sharif Hussein ke atas pemerintahan Daulah Osmaniyah pada tahun 1918. Ditubuhkan di sisi timur Baitul Maqdis pada tahun 1922 dengan restu British dan pengesahan daripada PBB, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Negeri Syam kini bergelar sebagai Syria. Sempadan timur laut bumi Kanaan sejak bermulanya sejarah merupakan kembar kepada bumi barakah ini, sebelum ia dipotong-potong oleh Perancis hingga memiliki sempadannya yang kecil seperti sekarang, iaitu sejak tahun 1932. Dan ia telah dirampas oleh revolusi Syiah Nusairi pada tahun 1963. Lebanon mula membentuk sempadannya di utara Akka atau Palestin Utara pada tahun 1920 sebelum diterima rasmi pada tahun 1943 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mesir, sebuah tamadun kuno yang sentiasa menjadi pesaing bumi Syam sejak zaman dahulu, telah dipecahkan dari Sudan. Mesir dikeluarkan dari Khilafah Islamiyah pada tahun 1922 dan menyempadani Rafah atau dikenali sebagai Palestin Selatan. Kini, semua negara ini dipimpin oleh proksi Barat yang ada hubungan dengan penjajah Zionis, baik secara langsung mahupun secara tersembunyi. Manakala dari Laut Tanah Barakah ini bersempadan dengan Lautan Mediterranean yang dikongsi oleh tiga benua, iaitu Eropah, Asia dan Afrika. Kedudukan persempadanan Palestin ini diputuskan oleh penjajah-penjajah dalam usaha untuk melumpuhkan kerajaan Islam terakhir yang berpusat di Istanbul sebelum khilafah dikuburkan pada tahun 1924. Semoga kita faham kedudukan tanah suci ini dikepung oleh wakil-wakil penjajah yang dilantik sejak sekian dekad yang lalu.